Cik tuan puan semua, ini pengampunan bea balik nama di Riau sekarang ni belum optimal realisasinya. Hal ini terjadi akibat adanya perubahan undang-undang hubungan keuangan ini antara pemerintah pusat dengan daerah. Nah, macam mana kabar lengkapnya tu? Kita tengok bersama. Wakil Ketua DPRD Riau Hardianto menyebutkan pada ranperda yang sudah disepakati sebelumnya telah diatur pengampunan pajak dan denda pajak. Namun pada undang-undang HKPD, perda pajak dan retribusi harus digodokkan sehingga ranperda tersebut tidak dapat dilanjutkan. Sehingga ketika berbicara pengurangan denda pajak tidak dapat dilakukan. Tapi dalam hasil konsultasi Bapemperda ke Kemendagri bahwa ranperda pajak dan retribusi yang sudah di Omnibus Law itu sudah boleh dilanjutkan. Rancangan perda pajak yang sudah final hasil kerja pansus itu tidak bisa kita lanjutkan. Nah, itu masalahnya. Makanya ketika berbicara pengurangan denda pajak atau pengampunan denda pajak, kita tidak bisa lakukan kemarin. Kenapa? Karena di perda kita yang lama, pengampunan denda pajak itu maksimal cuma 50%. Kalau tidak salah saya sebut. Legislator fraksi Gerindra ini menyebutkan tahapan selanjutnya pihaknya akan kembali mengagendakan paripurna hingga ke pembentukan pansus. Fresti dan Danata melaporkan.